Ada yang mengatakan dibolehkan untuk orang tua, pasangan tua, dan tidak dibolehkan untuk pasangan muda. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dari Aisyah ibu kita ummul mukminin radhiyallahu anha beliau meriwayatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu mencium istri beliau wa huwa saim sedang beliau dalam keadaan berpuasa wa yubashiru wa huwa saim dan beliau memeluk istri beliau sedang beliau berpuasa. Walakinnahu akan tetapi beliau amlakukum liirbihi. Orang yang paling kuat menahan syahwat beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berpuasa kadang-kadang sekali-sekali Pernah beliau mencium dan memeluk istri beliau, akan tetapi tidak sampai berhubungan intim, menahan diri sehingga tidak berhubungan intim, hanya sebatas itu saja, hanya sebatas memeluk mencium. Itu memberi pelajaran kepada kita bahwa itu boleh pada saat berpuasa, selama tidak sampai berhubungan intim. Yang kedua. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan walakinnahu amlakukum liirbi tapi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat menahan nafsu syahwat beliau artinya beliau tidak sampai kebablasan beliau tidak sampai melakukan hubungan intim beliau kuat menahan ini mengandung pelajaran agar kita tidak melakukan itu kalau kita tidak kuat menahan kita tidak melakukan itu terhadap istri kalau kita khawatir bahwa itu akan merusak puasa kita itu bisa mengantar pada membatalkan puasa kita lebih baik hindari bersentuhan memeluk mencium istri pada saat puasa ini dibahas oleh para ulama para ahli fikih ada yang mengatakan Dibolehkan untuk orang tua, pasangan tua, dan tidak dibolehkan untuk pasangan muda karena kekhawatiran itu tadi. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa ada yang tua lebih tidak sanggup menahan nafsunya dibanding yang muda, ada juga orang tua lebih tidak kuat menahan nafsunya dibanding yang muda. Walaupun secara umum memang yang muda lebih tidak kuat menahan nafsunya. Apalagi kalau sudah mulai, sudah mulai bercumbu, lebih tidak kuat untuk menahan nafsunya dibanding yang tua. Intinya adalah mewaspadai, bercumbu di siang hari, bulan Ramadhan tanpa halangan, tidak sakit, tidak musafir, dikhawatirkan dapat membatalkan puasanya. Mari kita jaga puasa kita dengan menghindari bercumbu, dengan mengalihkan pikiran. Mengalihkan kegiatan kepada kegiatan-kegiatan ibadah dan/atau istirahat, dan tidak mendekati hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Barakallahu fikum.